Tindakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menggeser podiumnya agar tak membelakangi para Habib dan ulama menjadi sorotan. Momen ini terekam kala Prabowo berkesempatan memberikan sambutan saat menghadiri acara Haul Akbar ke-10 Sultanul Khulub Al-Habib Munzir Al-Musawa di Masjid Al-Munawar Jakarta Selatan pada Minggu 28 Mei 2023. Habib yang melihat tindakan Menhan ini pun langsung tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. Mulanya Prabowo menelungkupkan kedua tangan dan meminta izin untuk memberikan sambutan. Podium yang awalnya membelakangi ulama dan Habib kemudian digeser oleh Menhan. Ia kemudian membuka sambutannya dengan mengucapkan salam pembuka kepada ribuan jemaah. Menhan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku bahagia dapat diundang dalam acara tersebut. Menurutnya, Al-Habib Munzir adalah seorang pembimbing jiwa, seorang penuntun untuk kita agar terus istiqomah menebar kebaikan. Ia pun mengajak agar semua jemaah terus berdoa agar penerus Al-Habib Munzir tetap hadir menjadi pembimbing dan penuntun untuk kita semua menebarkan kebaikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas hari ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati Haul Al-Habib Munzir Al-Musawa yang ke-10. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih atas kehormatan dan undangan ini, dan saya merasa bahagia dapat berkumpul di sini. Dari jalan saya masuk, saya melihat sudah ribuan orang, dan saya menyaksikan betapa dihormatilah Habib Munzir Al-Musawa dan seluruh keluarga besar Majelis Rasulullah. Saudara-saudara sekalian,